Kan kecantikan aku hanya untuk kamu. Di sini tuh banyak yang julid sama aku. Nanti aku kepikiran lagi. Kan di sini banyak hujatan, Mas. Makanya kemarin itu aku sedih banget, pengen ngadu ke kamu, tapi kamu nggak aktif. Siapa yang menghujat? Ini yang di bawah-bawah ini. Kamu sih waktunya kebanyakan di sapi ketimbang calon ya, istrinya. Ya enggak gitu maksudnya kan ya, ini semua kan untuk adik. Itu camlang ngocoh. Untuk adik tapi lebih ajar. Perhatian ke sapi daripada ke calon istri. Malam kan full sama kamu, full genjot. Apa artinya? Full sayang sama kamu. Kalau malam kan enggak ke sapi lagi. Cuma siang aja. Tapi kan aku maunya siang malam. Si malam aja enak, hewannya dingin. Aku nggak mau malam, siang malam dua. Beh, nggak enak waktu kan. Siang itu nggak ada. Ya udah, gimana baiknya aja. Kan aku wanita pengalah. Kan ada lagunya. Coba. Tukang dalu. Ati sing biyen tau ngelarani. Kok dikit aja sih Mas nyanyi? Aku nggantung ini jogetnya. Nggak bisa nyanyi ya. Mas, kamu itu bagi aku, gimana pun kamu kan tetap menang di hati aku. Wah. Saya kayak geger, Mas. Kalau aku kalah, di hati kamu tetap ada aku kan? Apa? Mas, kalau aku kalah, di hati kamu tetap ada aku kan? Iya, karena nggak ada yang lain. Tapi ada yang screenshot, dia ngirim ke DM, katanya kamu lagi sama cewek lain. Di screenshot sama cewek yang seksi banget, yang cantik banget. Pantesan enggak, aja itu kan sekarang kan diedit kan bisa toh sayang. Bisa diedit ya? Ya bisa diedit. Gitu. Enggak, kata orang enggak kemarin Mas Yun sama cewek lain. Iya kan? Enggak. Kamu berapa orang sih kamu PKPK kayak gini Mas? Aku enggak izinin kamu PKPK sama yang lain ya. Ya aku lagi di pangkalan benar. Iya. Enggak aku enggak itu kok. Enggak lift sama cewek lain kok. Istrinya lagi ini, lagi cari uang, dia enak-enakan PK sama cewek lain. Enggak, aku enggak pernah itu PK-PK gitu ya, sama cewek lain. Itu siapa yang dua lagi? Terus tadi juga ada PK-PK sama cewek yang ada keponakannya. Tuh, aku lihat loh secara langsung tadi. Itu kan adikmu tadi, ponaka itu. Enggak, tadi aku nonton terus aku masuk. Kamu enggak sapa aku Mas, sumpah ya. Kamu tuh bener-bener ya. Bukan, aku tadi belum lip kok. Bisa ya, aku dibohong-bohongin sekarang ya. Enggak. Karena kita enggak itu. Share, kamu mau mengkhianati aku. Enggak sayang. Kamu adalah serimpilan tulang rusuk yang jatuh ke bumi waktu di surga. Gitu loh. Siapa sih yang ngajarin kamu gemol kayak gitu Mas? Aku tuh pernah membaca buku, yaitu salah satu buku yang ditulis oleh siapa aku lupa. Siapa? Lupa. Saya buka itu. Kamu suka baca buku? Aku buka itu bukunya itu enggak ada tulisannya. Bersih. Kok enggak ada tulisannya? Gimana kamu cara tahu? Seperti janji suci itu harus bersih. Dari orang-orang yang ingin Mas Yun. Dalam. Matiu. Dalam. Tiru ekspresiku aja. Masa kakakmu kau suruh ini? Tapi ini loh, suaramu itu tapi suaramu enak loh. Nyeker dia di Jakarta sekarang. Dia nyeker. Iya, kemarin. Iya, kakak Pak Ngerungkat. Iya. Nah, kamu yang kamu sukai Mas Rungkatnya apa yang Mas Anasnya? Suka apa ini? Semuanya saudara, Mas Yun. Loh, saudara.
Iya. Tapi enggak boleh loh. Ya, apa? Dua-duanya ini enggak boleh dibaperin semua dua-duanya ya, pesannya dari Mas Yun. Aku enggak ada kumpul-kumpul. Tapi kan kamu tapi kan kamu ini sama dia kan enak ngobrolnya, nanti ya siapa tahu namanya cowok nanti jadi baper. Siapa? Enggak tahu, dari salah satu dari mereka. Waduh, Nek. Mas Yun mancing-mancing ya? Enggak. Yang mancing kan kemarin. Kan yang mancing Mas Yun sebelum berangkat ke Jakarta toh. Dapat ikan banyak, kamu enggak mau? Dapat topi banyak? Ikan. Kenapa? Kemarin Mas Yun dapat ikan banyak. Kok bisa banyak? Dapat ikan dari mana? Tanya aja itu ke teman-teman. Kok bisa banyak dapat ikan? Di mana? Amak, di mana ini ya, Mak? Amak. Sama dia. Manggung. Teman nih elok manggung. Oh, ikut manggung juga. Iya, aku di rumah. Kamu bisa nyanyi enggak kayak kakakmu? Bisa, tapi bisanya di kamar mandi. Hah? Bergema. Coba satu lagu aja. Saban ci iman on den de saban katunjung ren jung banyang apa gini ya Mas Yun. Dalam Mas Yun. Dalam tiru ekspresiku aja. Masa kakakmu kau suruh ini, tapi ini loh suaramu itu tapi suaramu enak loh. Bah, iki ngopo? Biar itu pengenalan. Lo pengenalan? Enggak, tapi suaramu enak loh. Lagi deh. Sabana ci inan on tindi sabana katucung. Iya, tapi dari kalau kakakmu itu aku dengerin itu kan cengkoknya khas Minang gitu. Tapi kalau sampean itu ada khas rocknya, rock pang-pangan gitu loh. Iya. Well-well-nya? Iya, itu. Iya. Aku udah lama nih belajarnya, Mas Yun. Biasa, kamar mandi. Anca Yanti, WA Business Audio. Itu siapa yang telepon? Tanteku. Oh. Sama, teh. Bata. Enggak. Tunggu sebentar ya, Mas Yun. Iya.